Bye. Bangun, bye. Sahur. Aku dah siapkan sahur untuk kau dah. Bangun, bangun. Nama aku panjang, tapi nak senang, panggil aku Bai. Aku belajar kat UiTM Seremban, ambil jurusan Sarjana Muda Sains Pentadbiran. Membesar dekat Selangor, alah, Kelang je, Kelang Bandar Diraja. Aku kat sini, orang katalah antara pelajar yang aktif dan top student. Banggalah sikit orang cakap macam tu kan. Tapi kan, disebabkan perkara tu lah, aku terlampau sibuk dengan kerja Persatuan. Dan ini mengakibatkan assignment aku semua tertangguh. Daripada assignment, presentation, habis semua tertangguh. Hello. Aku kat tasik ni. Yelah. Aku datang. Alright. Disebabkan perkara ni jugalah, aku kena korbankan masa cuti aku. Dan cuti tu termasuklah cuti Hari Raya Aidilfitri. Ya, agak gila juga lah. Orang balik raya, aku tetap di UiTM ni ha. Yelah, UiTM di hatiku lah katakan. Sampai satu masa, aku dapat panggilan telefon yang selalu menyinggah di skrin telefon aku. Tak balik kot. Busy lah banyak assignment. Haa, yelah. Apalah, jagalah diri baik-baik. Nanti apa-apa, baik betul lah. Okay. Baik. Thank you. Cepat je nak letak telefon. So, Mi, macam mana? Abang balik tak? Macam biasa je, Zik. Alah, abang ni, selalu macam tu. Macam mana raya kali ni? Tak balik ke tidak? Oh, tak balik juga Bai Haki raya tahun ni. Ini baru belajar, belum lagi dah bekerja. Tak apalah, okeylah kalau macam tu. Assalamualaikum. Ha, itulah dia peristiwa yang terjadi. Pejam celik, 2 tahun dah aku tak balik raya pertama. Kalau aku balik pun, mungkin time tu dah habis raya dah. Ataupun dah penghujung raya dah. Sebab bagi aku, selagi kerja tak siap, selagi itulah aku tak balik. Lagi satu, aku rasa raya setiap tahun ni sama je. Kuih raya, duit raya, baju raya, tak ada apa yang berbeza pun. Balik tak raya tahun ni? Adik-adik kau ni duk tanya. Tiba-tiba, ada satu hari tu, roommate aku datang menyapa. Kau buat apa ni? Kerja sikit lah. Kenapa eh? Aku ada benda nak cakap ni. Cakap je lah. Kau tak rasa nak balik kampung ke raya kali ni? Raya? Sama je, dia tak tahu.
Come on. Apa yang sama, Bai? Raya, kita nak jumpa keluarga. Alah, call boleh kot. Tak sama, Bai. Perasaan jumpa dan call tu lain. Kau tak rasa nak balik ke? Dah 2 tahun dah kita roommate bersama. Kerja banyak lah. Kau nak tolong buat kerja aku ke? Bai, kerja boleh buat kemudian. Kau jangan jadi macam aku. Aku dah merasa kehilangan. Aku tak nak apa yang aku rasa, kau akan rasa nanti. Bila Fizi cakap macam tu, aku mula berfikir. Betul juga tu. Sampai bila aku nak terus berperangai macam ni? Kerja tetap kerja. Kerja pun takkan pernah selesai. Lagi satu, bila cakap pasal tanggungjawab, aku pun mula berfikir. Tanggungjawab aku pada keluarga aku pun adalah satu benda yang aku tak perlu ambil enteng. Maka aku pun pilih untuk balik rumah pada tahun ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik rasa hari ni baik-baik lah. Family aku gembira gila aku balik. Boleh. Setelah sekian lama yang aku dapat merasakan kembali kemanisan pulang balik raya tu. Akhirnya, aku sampai ke kampung halaman. Aku jejakkan kaki, keluar daripada kereta, pergi ke boot, ambil beg aku. Sungguh pun begitu, semuanya sudah terlambat. Kerana mereka sudah tiada lagi. Dikala mereka memerlukan aku, aku hilang. Kini aku menyesal. Hargailah, hargailah orang yang tersayang. Janganlah kita pentingkan diri supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Sampai mana dah? Kita orang dah sampai kampung ni. Nanti jangan lupa panaskan air dalam peti ya. Akhirnya puasa.